Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha tempat hiburan Alexis. Anies mengecam keras pelaku usaha yang berani memperdagangkan kegiatan prostitusi di DKI Jakarta. Terhitung sejak Jumat 27 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelaksana Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayangkan surat pencabutan izin usaha hotel dan geria pijat Alexis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan terus memantau kegiatan di sekitar Hotel Alexis usai surat pencabutan izin dilayangkan. Dengan dikeluarkannya surat pencabutan izin kegiatan usaha, otomatis seluruh kegiatan yang dilakukan di hotel dan geria pijat Alexis adalah ilegal. Selain itu, Anies Baswedan memberikan pernyataan keras bagi seluruh pelaku usaha di DKI Jakarta agar tidak melanggengkan kegiatan praktik prostitusi. Kita akan coba konsisten ke depan, dan kita akan pastikan sesuai dengan janji kita. Tidak akan membiarkan praktek-praktek seperti ini melenggang begitu saja, karena itu kita akan ambil langkah, dan ini pesan kepada semua. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau Anda coba-coba, maka kita akan tindak dengan tegas. Siapapun, dimanapun, siapapun pemiliknya, siapa berapa lama pun usahanya, bila ini melakukan praktek-praktek amoral, apalagi menyangkut prostitusi, kita tidak akan biarkan.